masuk untuk membedah apa yang ada di baju. Maka nama amat-amat dadah. Amat-amat dadah. Selamat petang-petang. Selamat petang-petang. Maka saya sudah mari. Laluan kapal tersibuk di dunia dinamakan sempena negeri ini. Kemasyurannya sebagai sebuah bandaraya bersejarah sejak dulu telah melayakkan Bandaraya Melaka diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ada satu binaan yang akan sentiasa mengingatkan kita kepada erti dan pengalaman titik hitam bermulanya penjajahan di tanah air ini. Pastinya Kota Famosa. Famosa bermaksud yang termasyur. Ia dibina pada tahun 1511, itu pun setelah Portugis menawan Melaka. Ia terletak bersebelahan dengan replika istana dan juga St. Paul. Ini adalah seni bina yang tertua. Biasa bina. Yang termasyur. Kota yang dibina oleh Portugis ini menggunakan buruh paksa tempatan dan mengambil masa 5 bulan untuk disiapkan. Kota tembok pertahanan ini adalah sebagai langkah persiapan Portugis terhadap penentangan dan tekanan berterusan oleh orang Melaka ketika itu. Setelah Portugis, Melaka dijajah pula oleh Belanda. Maka tidak jauh dari Famosa terdapat bangunan Stadus, Gereja Kris dan beberapa bangunan berwarna merah peninggalan Belanda. Bazar yang menjual makanan, kerasangan dan cenderahati beridentiti tempatan. Bazar itu adil dan berakhir. Saya sedang mari mana? Kalau Terengganu ada Kepayang, sini ada Medan Samudra. Memang amat-amat dahsyat. Macam-macam, mana-mana pun ada. Dahsyat, awam. Saya tak nampak jalan, abang. Jalan pada nanti tu tunjukkan jalan dia. Terima kasih, abang. Terima cantik. Cincalo, belacan, gula Melaka, dodol, lempuk, wajik dan kuih, buah botan, semua makanan tradisi Melaka ini ada di sini. Jika anda peminat kerastangan, anda pasti rambang mata berada di Medan Samudra. Mana tahu ada lubang-lubang kerja. Ya, tuan pedang Melaka Nyawa buat sendiri apa ni? Tak ada lah, bang. Kalau buat sendiri, tak ada kedai. Tu, berbuka, puasa, makan. Oh, macam ni kita jumpa lagi, kuat. Ini bandu, banyaknya ikan bakar punya sambal pun ada. Masya Allah. Ini ada, Pak Aman ada yang pedas sikit. Pak Aman? Pak Aman kalau nak makan kat kedai dia, kau pakai katil. Kita macam ni, cuci ramai lah kedai dia. Hampir leceh suara belaga ni. Besar juga ni. Oh, samudra apa? Medan Samudra. Masa banyak lagi. Saya nak pergi panjang macam gini dulu. Ha? Saya nak? Saya gini. We'll be right back.
Asyal, eh? Amat-amat datang. 1405. 1405 adalah ketibaan Laksamana Cengho. Itu dulu. Sekarang ni, bangunan yang dijaga, selama warisan yang dikekalkan ni, menjadi street art. Itu yang paling menarik, street art ni sepanjang Sungai Melaka. Oh, macam gini ni, alamak. Tak sama lah dengan yang lain tu. Sepanjang laluan kaki lima tebing Sungai Melaka, dinding-dinding bangunan terhias indah dengan mural yang membentuk street art. Hasil sentuhan anak tempatan. Wow. Bye-bye. Ah, seronoknya Melaka ni. Rugi siapa yang tak datang. Street art lah. Street art. Dengan semua asal sendiri ni anak-anak tempatan. Okey, menarik. Bukan sahaja elemen tempatan menjadi subjek lukisan mural di sini, malah subjek antarabangsa seperti mural Kiel yang terkenal anda boleh temui. Dasyau.